Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kami berada di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan, di mana para sahabat dimanapun kalian berada, semoga di zaman pandemi virus corona COVID-19, para sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, keberkahan, serta diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah sekecil apapun, serta dijauhkan para sahabat dan pada umumnya seluruh keluarga para sahabat dimanapun kalian berada dari pandemi virus corona COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat, pada hari ini, pada kesempatan ini, alhamdulillah wa syukurillah, kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa bersilaturahmi, masih bisa berziarah ke salah satu makam wali Allah yang berada di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Wali Allah yang ada di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan ini, makam beliau ini berada di tengah-tengah perkampungan atau di tengah-tengah warga sekitar, tepatnya di Gang Haji Salim, RT 1 RW 2 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Para sahabat ketika ingin berziarah ke sohibul wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan, itu makam beliau, wali Allah yang ada di Jakarta Selatan, Pondok Labu, sebelum SMA 34 Pondok Labu, atau sebelum pasar Pondok Labu. Jadi arah Ragunan, itu jalan Taman Marga Satwa, terus nanti pas ditanjakan sebelum SMA 34, nah itu ada di sebelah kanan itu Gang Haji Salim, RT 1 RW 2. Baik para sahabat, salah satu wali Allah yang berada di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan, beliau adalah Pangeran Mangkubumi, atau biasa warga sekitar sini menyebutnya Kumpi Pondok Labu, atau biasa dipanggil juga dengan Eyang Gentar Bumi Bolong. Baik, para sahabat, kita lihat makam Pangeran Mangkubumi atau Kumpi Pondok Labu atau Eyang Gentar Bumi Bolong. Mari, para sahabat. Ya para sahabat, inilah makam Pangeran Mangkubumi, atau warga sekitar sini khususnya di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan, menyebutnya Kumpi Pondok Labu, sohibul wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dikenal juga beliau Pangeran Mangkubumi ini dengan Eyang Gentar Bumi Bolong. Eyang Gentar Bumi Bolong. Inilah para sahabat melihat makam beliau Pangeran Mangkubumi. Baik para sahabat dimanapun kalian berada, yang tadi kami sampaikan, apabila kalian ingin berziarah ke Pangeran Mangkubumi, Eyang Kumpi Pondok Labu, Jakarta Selatan, atau Eyang Gentar Bumi Bolong, makam beliau ini berada di tengah-tengah perkampungan, tepatnya di Gang Salim atau Gang Haji Salim, RT 1 RW 2 Pondok Labu, Jakarta Selatan, sebelum SMA 34 Pondok Labu. Itu jaraknya dari SMA 34 ke Gang Haji Salim RT 1 RW 2 kurang lebih sekitar 7 atau 80 meter
kurang lebih. Nah, baik para sahabat dan khususnya para warga-warga di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan, inilah salah satu wali Allah leluhur terdahulu yang telah menyebarkan agama Islam di wilayah Pondok Labu dan sekitarnya. Salah satu wali Allah, inilah sahibul wilayah Pondok Labu. Lebih khusus untuk warga di wilayah Pondok Labu dan sekitarnya, marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada beliau, Mangeran Mangkubumi, atau warga sekitar Pondok Labu dan sekitarnya ingin berziarah ke beliau, silakan masuk ke Gang Haji Salim RT 1 RW 2. Inilah sahibul wilayah Pondok Labu, salah satu wali Allah leluhur terdahulu menyebarkan Islam di wilayah Pondok Labu dan sekitarnya. Baik para sahabat, mari kita menghadirkan suratul Fatihah mobil khusus kepada Pangeran Mangkubumi, Eyang Genta Bumi Bolong, atau Kumpi Pondok Labu, Jakarta Selatan. Kita hadiahkan suratul Fatihah dan pada umum seluruh almarhum almarhumah yang dimakamkan di wilayah Pondok Labu dan sekitar Pondok Labu. Kita doakan semoga semuanya Allah ampuni seluruh dosa-dosa mereka semuanya ketika masih hidup di alam dunia ini. Allah terima amal baiknya, amal solehnya sekecil apapun. Allah jauhkan semuanya dari siksa kubur. Allah jauhkan semuanya dari siksa kubur. Allah jauhkan semuanya dari siksa kubur. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah. Dan obat khusus, semoga Pangeran Mangkubumi, Eyang Kumpi Pondok Labu, atau Eyang Genta Bumi Bolong, semoga Allah masukkan, Allah tempatkan ke salah satu surga Allah yang paling indah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Shallallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para sahabat, dari kami mengingatkan buat diri kami pribadi dan para sahabat dimanapun kalian berada, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan kita melupakan para wali-wali Allah, para leluhur terdahulu, para pahlawan yang dimana telah berjuang untuk agama Islam, telah berjuang untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita doakan mereka, karena dengan wasilah perantara mereka lah kita bisa hidup tenang damai di zaman sekarang ini. Kita patut bersyukur kepada para wali-wali Allah, kepada para leluhur terdahulu, kepada para pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam dari kami, salam salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami pamit para sahabat. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Diklik loncengnya sehingga bisa dapat notifikasi dari video-video kami silaturahmi ziarah ke makam-makam makom para leluhur, para wali, para ulama terdahulu. Lebih kurang yang mohon maaf, apabila ada adab kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.